kita akan menyaksikan Bang Roy Rahim, The Pengupas Kelapa Profesional, akan menempatkan 3 kelapa dalam waktu 5 menit. Apakah akan berhasil? Kita akan mulai dalam 3, boleh dipegang, 2, 1. Oke, Bang Roy Rahim. We're going to make another video. It's special, special, special. Hari ini adalah video yang ditunggu-tunggu karena kemarin di challenge makan pare kalian semua komen. Ah, siapa? Kalian semua komen ya. Itu semua Bang, bapaknya tolong di challenge Bang, tolong di challenge. Mengupas kelapa pakai kepala, pakai gigi maksud gue. Jadi di challenge kali ini gue disipin duit 3 juta. Tau gak lu 3 juta? Dia gue kasih 3 kelapa, 2 yang tua, 1 yang muda. Dia yang request soalnya itu. Gue gak tahu sih yang gampang yang mana. Yang jelas dalam waktu 5 menit kalau dia bisa libas 3-3 nya, gue kasih 3 juta. Jadi 1 batok kelapa 1 juta. Nih, Dani. Pertanyaannya dia bisa apa enggak? Gitu kan. Tapi kalau misalkan dia enggak bisa, gue udah siapin hadiah buat dia, Man. Ini dia. Karena dia cerita kemarin pas pare. Ini gue bukannya yang kayak mau gipuwe-gipuwe gitu ya, cuman karena gue pikir dia kan istilahnya jualan somai gitu kan, butuh berinteraksi sama customer-customer atau mau selingkuh. Dia selama ini chat-chatan sama gue tuh pakai HP istri, jadi dia enggak punya handphone. Jadi dia mau menang, mau kalah, gue kasih handphone-nya mungkin ini enggak seberapa, yang penting cukup ya kan? Yang penting bisa download WA, download LINE sama 8ballpool. Iya. Goblok. Jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe. Kalau misikin video ini 100.000 likes, ini enggak bisa ditantang. Masalahnya Bro Bres enggak bisa ditantang. Minta 50.000 dikasih. Ya gak? Coba gua pengen lihat 100.000 bisa enggak Anda? Kalau 100.000 gua nyoba kupas kelapa juga pakai. Oke, apa? Goblok. Atau gua mukbang nasi goreng Karunari per aja kali ya. Oh, ini tambah berlama-lama, jadi kita langsung aja kita samperin dia di situ, terus kita bikin challenge-nya public, guys. Jadi semua orang bisa nonton ya, seru enggak? Jadi semua orang lihat gitu dia lepas sekolah, jadi kita langsung go. Kita sekarang udah di mobil ya, kita akan samperin kemarin tempat kita menjemput Bapak Harudin ya. Jadi kita akan lihat apakah dia benar-benar bisa, dan kita akan langsung challenge di sana ya. Gimana Dan? Menurut lu bisa enggak dia? Bisa sih kayaknya. Mungkin itu bakat dia pas lahir dari pas. Lu enggak bisa lemes. Lu belum aja. Kenapa lu lemes muka lu gitu? Ntar kelapanya bentar gitu. Oh, mirip-mirip. Kepala lu aja ya dibuka. Bapak lu. Sana dia jualan somay dia, mana dia? Oh, dia lagi pamer nih. Gua mau challenge nih. Gua mau challenge. Somay sama Batagor temenan. Mesti berantem dong. Berantem dong. Alhamdulillah dikit. Ini kok tukang somay sama tukang batagor enggak berantem? Teman-teman. Ini teman ya. Kita akan lihat nih Bang Herudin bakal challenge kupas kelapa. Bisa enggak Pak kira-kira? Kelapa. Dia mau kupas kelapa pakai gigi gitu. Ya, oke dong. Kita gas ya. Katanya tapi enggak bisa syuting di sini katanya. Jadi kita syutingnya di studio aja ya. Udah deh, enggak apa-apa deh. Kita tanya dulu ini. Gimana, Bos? Udah ready banget tapi gimana? Insyaallah siap. Enggak kok, ide dari mana ngupas kelapa pakai gigi? Sebetulnya itu mungkin kelebihan ya. Dari lahir? Enggak. Oh, dari lahir. Bohong. Terus? Ya, bermula sih dari iseng-iseng karena di rumah mau ada kebutuhan kelapa, enggak ada alatnya. Ya akhirnya coba pakai gigi, alhamdulillah berhasil. Astaga, ini skill gabut ya guys ya. Jadi kita akan tes skill gabutnya. Apakah Bang Hoirudin berhasil ya? Saya udah siapin 3. Oke, siap. Nanti kita kasih. Oke, guys. Kita sekarang sudah mau Bang Hoirudin. Gimana, Bang? Kita ketemu lagi? Iya, alhamdulillah. Udah siap, kita ketemu lagi sama ijo-ijo nih. Oke, guys. Jadi ini Bang Hoirudin akan melawan 3 buah kelapa. Bang Hoirudin tuh ada request yang tua. Ini memang bedanya apa, Bang? Kalau yang tua itu lebih enak. Seratnya itu mungkin udah agak kering ya. Oh, gitu. Jadi ngaruhnya apa? Jadi mungkin agak bisa lebih mudah juga bisa. Kalau yang muda itu seratnya masih basah. Oke, okay, ya. Jadi lebih susah yang muda. Sama-sama susah. Sama-sama susah. Mm-hmm. Tapi ini udah latihan berarti ya? Insyaallah udah. Oke, ini katanya bakat dari kecil ya, guys, bukan dari lahir. Mm-hmm. Jadi saya tantangannya gini. Dalam waktu 5 menit kalau bisa semuanya, satu kelapa saya hargain 1 juta. Boy. Siap enggak? Oh, siap. 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 5 siap. Menit nih. Siap. 5 menit. Jadi harus benar-benar dikejar banget. Mana duitnya sini? Amplop pertama ini setiap amplopnya 3 juta. 1 juta ya, guys. Siap ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Supaya Bang Hoirudin bisa rada istirahat. Jadi abis 1, Bang Hoirudin boleh istirahat, nanti timernya di stop. Tapi jangan lama-lama. Nanti pas mulai lagi baru
baru ini. Jadi akumulasi 5 menit. Pokoknya ini benar-benar dengan full konsen Bang Hoirudin ya di sini. Yeah. Jadi ini request Bang Hoirudin. Jadi semuanya ini memang dia karena dia udah ahli ya guys. Jadi jangan ditiru di rumah, oke? Okay? Sebelumnya saya mau minta doa dari orang tua. Oke, okay, siap. Boleh. Sebelumnya terima kasih pada istri saya tercinta Umi Rinahwati, anak-anakku semuanya, Adit, Radit, Kaija, Sabrina, minta dukungannya, doanya supaya ayah berhasil. Buat orang tuaku yang ada di Garon Cangkring, Desa Jayalaksana, orang tua mertuaku Mi Darna, doakan saya supaya berhasil dan keluarga besar almarhum Iu di Muara Gembong Singkil. Terima kasih. Gila, itu lengkap ya, alamatnya bisa disamper ya guys ya. Goblok. Apakah Bang Hoirudin sudah siap? Siap. Apakah sudah siap? Siap. Tiga kali siapnya. Siap. Siap. Oke, Bang Hoirudin, di sini kita akan menyaksikan Bang Hoirudin, the pengupas kelapa profesional. Akan menetaskan 3 kelapa dalam waktu 5 menit. Apakah akan berhasil? Kita akan mulai dalam 3. Berarti pegang. 2. 1. Oke, Bang Hoirudin. Wah, gila. Gila. Pertama kali gue ngeliat. Gila, beneran bisa, guys. Wah, ngilu banget ya guys. Wow. Apakah dia akan mendapatkan 1 juta pertamanya Bang Hoirudin? Fokus. Untuk semua keluarganya Bang Hoirudin. Oke, ini adalah perjuangan seorang ayah, seorang suami. Apakah Bang Hoirudin akan mendapatkan 1 juta pertamanya? Waktu masih lama, baru 30 detik berjalan. Bang Hoirudin. Wow, nampaknya dia akan membabat 3-3 guys. Oke guys, kita akan lihat. Ankara Hoirudin. Ronaldo. Oke, kita akan melihat. Oke, Bang Hoirudin. Gila. Oh my god. Oke, ini udah belum guys? Ini belum ya? Ini harus sampai segimana sih? Oke, Bang Hoirudin. Oke. Wih, satu menit. Oke, ini dikit lagi kayaknya guys. Oke. Wah. Walaupun gua enggak tahu takarannya segimana, Bang Hoirudin jujur ya, guys. Wah, ini emang mental pemenang nih, guys. Oke, Bang Hoirudin. Gimana? Oke! Udah sampai kebuka. Wow! Bang Hoirudin, udah enggak usah diminum. Mau diminum? Oke, taruh aja. Masih tersisa 3 menit 30 detik. Oke, jadi mulai lap dulu. Nih, istirahat dulu. Ding. Udah siap yang selanjutnya? Jeda kan ya? Iya, boleh jeda. Oke, kita akan lihat kelapa tua ya. Oh iya, kelapa tua nih, guys ya. Dalam waktu 3, 2, 1. Let's go! Oh, nampaknya lebih berat ya guys, ini kelapa tua guys. Kayak gitu gak kesusupan ya dia ya. Ternyata kebal dia dinding mulutnya. Aduh. Ternyata lebih berat guys. Gila. Ada ya skill begini ya. Gila guys. Kalau 100.000 likes gua akan bikin LKK guys. Apa itu? Liga Kupas Kelapa ya guys. Jadi buat kalian semua yang nonton ini punya skill yang sama, kalau 100.000 likes gua bakal adu jagoan gua nih. Bang Hoirudin untuk mengupas kelapa. Oh, kalau udah buka dia lebih cepat guys. Oke, Bang Hoirudin masih Bang Hoirudin. Ini jangan ditiru di rumah ya guys ya. Hanya untuk profesional. Selama masih ada golok di rumah, ini masih tersisa 2,5 menit lagi guys. Oke, ini udah 1 juta pertama tadi dipegang oleh Bang Hoirudin. Ini akan menuju OTW 1 juta kedua. Oke, Bang Hoirudin fokus. Yang kali ini kalau udah kelihatan batoknya, nggak usah sampai dibuka kayak tadi. Oke, Bang Hoirudin. Oke. Fokus. Ini kalian semua bisa dengar di mic-nya ya. Bunyi keras di rumah game gue. Wah, kayak kertas dirompek ya guys ya. Gila, ini benar-benar dibutuhkan tenaga yang luar biasa guys. Gila. Masih sisa 2 menit. Ayo, fokus. Fokus Bang Hoirudin. Oke. Ayo bisa Bang Hoirudin. Ayo. Oke, ini serabut terakhir guys. Ayo bersihkan serabut terakhir. Oke. Oke, cukup. Udah, pos. Udah.
Nah ini udah ada nih udah ada. Oke guys, kita bisa lihat ini. Yang kedua 2 juta. Oke, sisa 1 menit 30 detik. Bang Hoirudin, apakah malam ini akan hat-trick? Ayo, ini jadi 2 juta, harus jadi 3 juta ya Bang Hoirudin. Oke, kita akan lihat apakah Bang Hoirudin akan berhasil. Siap ya? Mau jeda dulu. Iya. Oke, mau jeda dulu. Tapi bisa ya? Bisa, bisa. Itu satu menit lagi. Bisa. Bisa. Oke. Boleh ya, udah boleh ya. Oke. Oke. Tersisa 1 menit 30 detik untuk 1 juta terakhir. Ini hat trick nih kalau jadi. Oke, Mas Hoirudin. Tadi Bang, ya tadi Pak, ini Mas. Ini adalah penentuan Bang Hoirudin. Semuanya komen-komen apakah Bang Hoirudin akan hat-trick. Kita akan lihat. Kalau pokoknya janji gue, kalau 100.000 likes gue gak usah makan nasi goreng Corona Reaper. Ini kita bikin LKK aja nih. Kita bikin Liga Kupas Kelapa ya guys. Gigi terkuat di bumi. Iya. Yeah. Oke, okay. Apakah akan keluar kelapa dari mulutku? Iya. Yeah. Kita akan lihat dalam 3 penentuan hat-trick Bang Hoirudin. Dalam 2. Inilah pembuktian kepada keluarganya. Ini buat semua anak-anaknya di rumah. Umi, semangat. Oke, habis ini makan-makan. Satu menit, 30 detik akan langsung dimulai. Wah, gila ini gigitannya lebih dalam dari yang tadi, guys. Oke, guys, kita lihat. Wah, Ankara Udin. Gila. Ayo bisa. Fokus. Ayo fokus. Satu titik. Titik itu. Kita fokus, kita kejar. Dan raih 1 juta. Oke. Okay. Ayo hat-trick. Ayo hat-trick. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Iya. Ayo. Wah, berapa? Oke. Okay. Ayo. Tadi di pause. Ayo. Ayo, Bang. Ayo. 1 menit. Fokus hat-trick. Fokus hat-trick. 1 menit. Ayo, masih tersisa 40 detik. Ayo Bang Hoirudin. Ayo ini saat terakhir Bang Hoirudin. Ayo. Ku yakin kau bisa. 20 detik lagi. Ku yakin kau pasti bisa. Ayo Bang Hoirudin. Ayo. Ku yakin kau bisa. Ku yakin. 20 detik terakhir. Ijonya yang penting hilang. Ayo, berapa detik? 8, 7, 6, ijonya! Ijonya, Bang! Mantap! Bang Hoirudin berhasil memenangkan 3 juta rupiah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 juta rupiah. Mantap! Lionel Udin hat-trick hari ini, saudara-saudara. Ada pesan dikit? Ya, pesan, boleh. Ada ratusan, bahkan ribuan orang yang memiliki kemampuan seperti saya. Tapi mereka sudah diberikan rezekinya masing-masing. Tapi milik hanya Allah yang punya. Gimana Bang Udin? Buat anak-anakku, makasih. Mantap. Gimana? Kira-kira itu mau dipakai buat apa duitnya? Ini sebelumnya saya belum mengucapkan marhaban ya Ramadan untuk seluruh muslim yang ada di Indonesia, khususnya umumnya yang ada di dunia. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, teman-temanku yang merayakan. Jadi gimana Bang Udin 3 jutanya? Mau pakai buat apa? Insya Allah ini rezeki di awal bulan Ramadan. Mantap. Mungkin untuk kebutuhan anak dan istri saya di masa lebaran ini. Bikin opor, ya, beli baju. Ini udah haknya istri, setelah saya dapatkan terserah istri saya nanti, dia yang mengatur. Terima kasih. Gimana perasaannya? Seneng. Untuk diri sendiri dong, kan dari tadi Bang Udin ya personalnya ya, yang gue kenal dia tuh ternyata benar-benar yang dipikirin tuh keluarga. Terus kalau Bang Udin sendiri gimana perasaannya telah ini satu hal yang besar loh gitu, maksudnya gak tahu gue juga bisa begini gitu loh, kelapa bisa dikupas pakai gigi. Saya semangat juga sama wanita yang paling saya sayangi, saya cintai, yang pertama kali mencintai saya, yang pertama kali menyayangi saya, Ibu Marsina. Buat ibu ya.
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tisu. It's okay, brother. Yang penting hari ini Lionel Udin hat-trick. Ya ampun. Makasih. Iya, sama-sama. Buat Mas Jalo, semangkasih. Buat Ibu, Bapak, semangat. Asal yang ada selalu buat Ibu. Mantap. Makasih. Ini pasti bangga sih. Tapi jadi udah ketemu anaknya? Belum. Iya. Ini saya tagih ya. Siapa nama mantan istri? Aku. Lupa sih. Oh, kemarin marah ya nyebut mantan istri. Ya buat mantan istrinya Bang Udin, bolehlah ketemu makan bakso sebentar, namanya silaturahmi. Mau dari hubungan sejelek apapun, itu gak ada salahnya, benar gak? Betul, jadi supaya anak-anaknya ngeliat bapaknya abis ini, siapa tahu abis ini kan, apa namanya, mau apa? Jadi buat kalian semua jangan lupa juga nih, jangan bikin rezekinya Bang Udin nih berhenti di sini. Jadi buat kalian semua yang di depan Tirta Mas tuh, kalian beli somai Kang Agil ya. Ini somainya Bang Udin. Nah, tapi udah senang belum sekarang? Alhamdulillah. Oh, senang. Ya. Nah, tapi saya ada kabar buruk sebenarnya sih. Gimana ya? Jadi coba menasin dulu 3 jutanya. Ya. Saya jadi mohon maaf. Jadi saya enggak bisa ngasih duit ini. Ya, enggak apa-apa, mungkin belum rezeki saya. Oh, belum rezeki. Mm-mm. Tapi saya mau ngasih duitnya sama dia sama lagi. Woi, coba buka dulu. Aduh. Tadi udah mau mukul saya belum? Woi! Asik, akhirnya. Cewek ada enggak cuma sama istrinya. Woi. Ini handphone enggak? Ya, aduh. Ya, makasih Mas Elas. Kasih dulu coy. Dan kru. Kasih. Gue kalau gini terus nangis beneran nih gue nih. Gue gak mau. Ya, mungkin ini perjuangan Abi Umi. Dikala Umi pengen punya handphone bagus. Di waktu itu Mas Elos dan teman-teman sudah membuktikannya. Dan saya berterima kasih pada teman-teman di challenge ngupas pare, makan pare kemarin. Yang komen, moga diberkahkan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Elos. Ya. Gua nangis. Ya mungkin nih enggak seberapa, cuman Yang penting maksudnya ini berguna, semoga bisa dipakai buat multiplikasi Bang Udin. Siapa tahu gara-gara ini bisa ngebos somai lagi, karena dulu tuh Bang Udin sebelum pandemi itu ngebos somai, terus dia sempet down lah usahanya. Cuman ini semoga Bang Udin bisa pakai ini dengan baik lah, jadi Bang Udin bisa nonton YouTube juga. Bang Udin tuh dulu gak tau gue ya guys ya. Semoga dengan ini kita gak cuman WA-an, tapi Bang Udin bisa ngeliat. Aduh, gue sedih. Jadi ya itu sekian deh kalau aku. Semoga ini bisa membantu Bang Udin. Cuman ini intinya, ini semua usaha Bang Udin, atas usaha Bang Udin. Aku cuman ibarat kata perpanjangan tangan berkat Tuhan aja lah. Ya pokoknya aku gak bisa ngomong. Pokoknya yang penting Bang Udin sehat, tetap jadi tulang punggung keluarga yang baik, tetap jadi ayah yang baik. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga hubungan yang kemarin rusak bisa diperbaiki. Dan apapun itu, pokoknya buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe. Satu lagi. Apa? Buat orang tua mertua perempuan saya, Midarna dan Porani, terima kasih yang selalu memotivasi hidup saya. Terima kasih banyak Mi. Kok, makasih. Like, comment. Udah tau belum sekarang harus like, comment coba? Belum. Subscribe. Ya kalau 100.000 likes gue bikin gigi terkuat di bumi. Stay healthy. See you in the next video. Bye. Ada pesan lagi? Udah, makasih. Okay. Buat Pak Midarna. Makasih. Iya, sama-sama. Kita minum dulu. Terima kasih Umi. Yeah. Umi Rinahwati, makasih. Iya. Wah, ini benar-benar hasil kerja kerasnya semua berbuah ya. Yaudah guys, udah. Turun. Ini mau dihabisin? Udah. Dia mut-mutan juga minumnya. Yaudah guys. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe! Terima kasih.